Okay guys, aku mau bilang ke kalian kalau itu, maaf ya guys, aku lupa tadi aktifin suaranya. Kalau aku on cuma jam 8 aja ini. Kalau kalian nanya apa, aku bikin apa? Kakak bikin apa? Aku tuh buat hotel. Tapi kan aku lagi mager. Alias magernya Allah nauzubillah. Jadinya pendek hotelnya. Tuh langsung aja kita blok. Aja ya, guys. Enggak apa-apa deh pendek. Aku lagi mager bikin soalnya. Kalau lagi enggak mager juga aku mau sih, guys. Bikin hotel yang gede, super gede. Tapi karena aku sedang mager ya, nauzubillah, aku enggak bisa, guys. Lama kita. Nah, gini, guys. Udah selesai. Kita jadinya gini. Oh ya, ini bolong buat pintu ya, guys. Tuh dari luar tergini, guys. Karena tuh pendek banget ya kayaknya. Kayak aku bakal tes di sini hotel mini. Nah, sebelah. Yang bolong udah kita gak bakal beli ya, guys. Sekarang kita mau buat tempat duduk para penumpang. Ini buat duduk para penumpang, guys. Aku ketemu cara baru di TikTok. Pakai yang coklat. Ini apa? Yang jahat ya ini. Ini apaan sih? Ya. Oh iya, khas. Oke. Kita butuh charge ya, guys. Butuh charge. Ini buat lemari nanti di atas. Ini buat naro itu. Dan ini juga kita butuh. Nah, ini buat duduk para penumpang dulu, guys. Yang terutama. Tuh. Jalan tinggal dipasang ini aja, guys. Terus nanti kalian tinggal aja deh. Tuh. Oke. Susah, guys. Ntar jadinya gini. Dan mereka mau nyimpan barang di bawah juga boleh, guys. Tuh guys, chestnya ada banyak banget ya. Tuh guys, chestnya. Oh ya, gak lupa kita buat juga di sini. Tapi yang sini cukupnya cuma 2. Hai guys. Bolong guys, bolong. Tuh dia kayak ketip angin gitu ya, guys. Bisa ditip angin dia. Ya kalian timpak deh. Kalau kalian bisa nimpanya kita kasih tutorial ya. Nih, kayak gini aja guys. Ini kan kalau susah nih. Kan pencet aja sampingnya tuh. Kamu pencet gitu tuh ya. Gampang. Kita kan duduk, tinggal duduk aja deh ini. Sambil nungguin nama antrian kalian. Ntar kan dapat nomor ya, guys. Gak bakal agak ada yang dapat nomor. Dan di sini adalah tempat buat naro uang kasirnya. Dan terus ngambil nomornya di sini. Kakak, orangnya mana? Kakak ini mau diambil, sayang, namanya. Muncul NPC tuh. Muncul NPC. NPC-nya jangan dikasih nama, guys. Dah. Tuh, terjelek. Tapi ada sih satu NPC, aku kasih nama. Oke. Oh. Gak usah deh ribet pakai itu. Kita tinggal bayar aja di situ. Tuh, tokonya gede, guys. Gak pelit-pelit tokonya. Nah, kalau kita masukin uang di situ, kita gak ada kembalian uangnya habis pas. Aduh. Para penumpangnya bakal nunggu di sini. Ya guys,
minum kan nggak bakal nggak ada yang mau di sini. Tuh guys, kata aku mending kayak ala-ala princess. Ini aku mau batuk ya guys. Ini guys, alhamdulillah udah bolong. Kita kasih langsung aja jendela-jendelanya. Jangan sampai bolong ya guys. Kalau bolong mereka harus ganti rugi sebesar 1 miliar. Kakak uangnya pakai apa uang beneran? Enggak dong. Pakai uang diamond. Kasih dia 10 diamond. Ah oh, kakak gak asik nih, harus 10. Oh ya udah dong, kalau mau mau beraja tapi wifi-nya harus sama ya guys ini. Ya kakak gimana sih harus pakai wifi? Iya sayang, kalau itu soalnya aku udah bisa kalau main kafe ini aku udah bikin kota soalnya sayang. Aku udah lihat banget ini pokoknya harus jadi nggak beda apa. Itu sayang, langsung kita ulang aja nih. Tuh. Kasih ginian, kasih ginian, dan kasih ginian. Jadi guys, tinggal kasih jendela palingan. Kasih sebelahnya nggak boleh nggak dikasih guys, harus kompak. 1, 2, 3 neng. Kalian kalau mau lihat hasil kota aku bisa lihat di peti peta ya nih. Kota tuh guys, kota aku kayak gini tuh. Tuh kalau melihat ke depannya, ini ya guys tuh dari luar kota aku begini. Yang di belakang itu apa kakak? Itu rel kereta guys. Dan itu hotel mini aku yang belum aku buat. Ayo belum jadi guys. Ini kota aku kalau dilihat dari atas tuh kayak gini. Kakak itu apa kak yang kata pink putih gitu kak? Oh itu toko guys, jalan. Dan di situ tuh pink yang merah putih itu rumah aku. Aman tak satu yang pink itu nggak tahu buat siapa. Bagus guys kakak kalian mah. Mata aku tuh belum masih 0,5% guys. Udah ada dah, bye bye Maimudin.